Kok bertele-tele? Kok bertele-tele situ? Ngapain sih situ ikut-ikutan juga? Ya saya sih juga karyawannya ngalami di sono bayar 1.500.000. Enak gak minus bayar kayak gitu? Hah? Saya kan ngomong nih, nih saya lagi ngomong sama yang ya pergoknya saya. Ayo mau apa? Saya. Iya, oh, kalau ibu kalau mau minta maaf, ibunya kalau misalkan ngerasa salah gitu, ya udah. Ya bapak juga nggak usah. Ya ngerasa juga. Udah maling salah, kayak ngerasa bener lagi. Kan logika gitu sih. Iya. Dia udah ngakui. Kan saya, dia kan udah ngakui kan. Nah ya udah, terus kan bapak kan minta detail, detail ya namanya. Detail. Detail, udah kan? Ya udah, nggak usah lagi ngomong-ngomong lagi yang di belakang-belakang. Kan udah beres. Iya. Ya udah. Udah beres. Udah. Cuma ibunya nggak laku. Itu enggak. Katanya saya merasa masih ganjel, bu, takut lagi gitu tuh. Ya kan berarti sekarang begini. Kalau misalkan itu orang lagi datang lagi ke sini, ibu coba juga. Ibu yang malingnya. Mungkin ibu enggak bakal ngomong gini. Iya. Pasti kayak dia kabur merasa. Kamu enggak bisa maling? Ya enggak, ya saya gini. Saya kayak misalkan, masa, misalkan. Oh, ya misalkan kamu juga maling. Iya. Pasti kamu bimbing. Ya iyalah, yang ngerasa. Saya juga enggak ngerti kan. Ya, dia juga begitu ke saya. Saya iya, iya. Iya kenapa nggak dia aja yang ngomong? Iya dia yang ngomong kata Mas, nggak usah dibimbing atau bu. Iya. Kenapa langsung ini? Awalnya kita nih, ya gua masih pada pelan. Iya, kakak benar gitu tuh. Kakak ibu tuh benar, bukan masalah saya tuh bukan kayak gitu bu. Saya datang ya kan? Saya nggak salah kan? Saya betul kan? Saya datang ya. Ada apa? Simpan.